Selamat pagi teman-teman semua, selamat hari Minggu. Dan di sini juga sudah di tanggal berapa nih? Tanggal 6 Maret 2022 jam 8.20 pagi. Wah, 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 wah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menemani channel ini sehingga subscriber terus bertambah. Hebat sekali teman-teman, kalian luar biasa. Dan sebelum kita memulai gameplaynya, seperti biasa tolong bantu like, comment, share, dan subscribe. Dan sambil menunggu teman-teman untuk subscribe, Bang Lang mau bacain beberapa komentar yang sudah masuk di pagi hari ini. Yaitu yang pertama dari Raffin Junior, namanya Surodadi Permai aja Bang. Oke, namanya katanya Surodadi Permai ya. Kita langsung ganti gacha gitu ya. Mana nih? Nah, ini dia Perung Surodadi Permai. Surodadi Raffin Permai ya, biar Bang Lang nggak lupa. Nah, ini dia Perung Surodadi Raffin Permai. Nah, terus di sini dari Nasi Campur 33, banyakin terus perumahannya Bang, lanjutkan hingga series ini selesai ya. Buat teman-teman yang nanya, Bang, series ini kapan selesai? Ketika mapnya penuh, teman-teman. Ya, udah nggak bisa ditambah-tambah. Karena ini nggak lama juga udah penuh, teman-teman ya. Terus dari Rafif Munif, kenapa nggak Citra Rai aja, Bang? Karena ya, buat teman-teman yang pengen terlibat di game ini, boleh, teman-teman ya. Jadi, Bang Lang suka kalau kalian kasih ide gitu ya. Terus di sini dari Anton Fadil, Bang, komplek perumahannya kan dinamakan atas nama subscriber. Saya mau Anda membangun perkembangan yang namanya saya Cie. Oh, jadi bikin komplek perumahan ya, Perum Anton Fadil. Pakai bus, helikopter, cable car atau gondola ya, biar cuan akses. Mantap teman-teman. Jadi ini hari ini kita boleh lah ya bikin Perum Anton Fadil ya. Nah, terus di sini Hakim GDBB. Bang, saran bikin Perum orang kaya, nama distriknya Tanjung Hakim Harapan. Wah, ini boleh nih teman-teman. Ada dua Perum ya. Ada Perum Anton Fadil dan Perum Tanjung Hakim Harapan. Boleh, 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 boleh. Khusus orang kaya yang nanti kita kasih di tengah-tengahnya berarti helikopter ya teman-teman ya. Nah, terus kalau ini Reynold, Bang, tambahkan warung makan bisa di Perum. Oke, boleh, boleh. Warung makan nanti Bang Lang cari ya itunya ya. Warung makan, tempat-tempat rekreasi gitu ya, boleh-boleh. Bang, apa kereta bisa dirubah jadi kereta api Indonesia, Bang? Coba ya kita lihat ya. Kereta api Indonesia. Coba. Di sini sih nama keretanya nggak bisa ya. Paling cuma nama ininya aja, nama stasiunnya aja, teman-teman. Nama stasiunnya bisa dirubah ya. Terus di sini dari Tianslen tadi ya teman-teman ya. Terus dari Arsyad, Bang, ada saran bikin transportasi kereta api di komplek Perum Sejahtera. Oh, di komplek Perum Sejahtera dibikin transportasi kereta api ya. Perum Sejahtera di sini udah ada dua malahan stasiunnya, di sini satu ya. Jadi sebelah utara satu, sebelah timur satu. Terus tambahin ciri khasnya komplek Perum Sejahtera. Oh iya, nanti kalau ciri khasnya di sini udah ada ini sih, sudah ada monumen apa ini namanya, patung sejahtera. Ini kan Statue of Wealth, itu patung kesejahteraan gitu ya. Patung keluarga sejahtera gitu aja ya. Nah, ini dia patung keluarga sejahtera. Udah ada ciri khasnya, teman-teman. Nah, terus di sini tambahin juga helikopter di komplek Perum Sejahtera. Perum Sejahtera sudah ada helikopter di sini dia. Mana ya? Ini dia. Ya, sudah ada helikopter stop. Bahkan rame banget tuh. Tuh rame banget. Ya. Nah, terus berikutnya ini udah ya. Udah selesai semua nih berarti dari Arsyad. Terus request nih dari Pak Muhammad Azari Amri ya, mantap. Bang, request nih kalau bisa bikin pegunungan buat hiking, Bang. Oh, bisa banget. Buat hiking ya, kita apa kayak bikin tenda-tenda kecil, terus kayak kasih hutan. Ya seru kali ya, teman-teman ya. Kasih hutan. Wah, ini mantep nih. Idenya bagus juga nih. Enggak pernah kepikiran.
Kira-kira di mana ya? Bang Lang mesti cari tempat dulu nih, teman-teman. Betul juga, betul-betul. Jadi kita bikin gunung atau perbukitan begitu, dikasih pohon-pohon yang gede kan, kita ada tuh pohon yang gede itu ya. Namanya redwood kalau nggak salah. Pohonnya redwood. Oke, siap-siap. Siap, nanti Bang Lang bikin. Bang main FIFA, Bang. Oh iya, main FIFA udah lama ya. Nanti Bang Lang install lagi ya. Terus agent CIA, Bang. Itu dari Fuchs, Fuchs GMG ya, Fuchs Gaming kali ini namanya. Bang main FIFA, Bang. Ayo boleh ngadu lah. Terus ada agent CIA, Bang buat desa, Bang. Sama sekolah di desa namanya SDN Satu Pangkah. Oke, buat desa, Bang, sama sekolah. Boleh juga sih ya buat desa, nanti Bang Lang pakai jalan tanah itu bagus kali ya, teman-teman ya. Mungkin desanya nanti di sini kali ya. Ini dekat Rafin ya. Karena di sini itu ada penambangan minyak, nanti desanya itu dekat penambangan minyak juga nggak apa-apa, teman-teman. Ya, SDN Satu Pangkah. Boleh ya, berarti kita ada request 3 perumahan, teman-teman. Terus di sini dari Bilal Insan Karim, Bang, buat perumahan namanya. Oh, ada 4 nih. Bilal juga, teman-teman ya, Bilal teman kita nih. Dia minta Grand Cikupa. Ada Grand Cikupa 1, Grand Cikupa 2 sama Grand Cikupa 3. Berarti kurang lebih ada 4 ya, ada 4 perumahan, teman-teman. Jadi Bang Lang karena bikin 4 perumahan, jadi Bang Lang mesti percepat ya. Jadi teman-teman tetap sabar menanti karena Bang Lang akan membuat 4-4-nya di satu video ini, teman-teman. Terima kasih ya yang udah like dan subscribe, dan Bang Lang izin untuk kerjain request-request dari kalian. Terima kasih buat teman-teman ya. Stay tune selalu dan kita mulai dari sekarang. Thank you.
Halo teman-teman. Aduh, akhirnya Bang Lang udah berhasil menyelesaikan request-request dari kalian bikin 4 apa namanya? Bikin 4 perum atau perumahan, teman-teman. Wah, itu luar biasa. Tadi rekaman awal tuh sekitar pagi ya, jam berapa gitu. Nah, sekarang udah sekitar jam 18.13 ya. Makanya mau segera diselesaikan untuk bisa diupload malam ini juga. Nah, jadi teman-teman, Bang Lang review dulu. Yang pertama itu adalah Bang Lang menyelesaikan ini dulu nih. Ya, ini adalah taman bermain Farel. Ya, ini yang request kemarin Farel. Nah, di sini rumahnya itu teman-teman lihat mirip-mirip ya ternyata ya. Bagus ya. Tuh lihat mirip-mirip. Memang ini nggak dikasih sengaja, nggak dikasih jalan-jalan teman-teman. Jalan-jalan gang-gang sempit itu enggak ya. Karena di sini udah ada bus dan mereka pun udah cukup oke dan happy lah ya. Nah, terus juga di sini ada taman, juga tamannya cukup bagus ya, taman bermain Farel. Oke. Nah, ini perumahan pertama nih. Terus kemudian di expand ya. Kalian meminta bahwa ada perumahan lain. Nah, yang kedua Bang Lang bikin itu yang di pojok sini, teman-teman, karena permintaannya requestnya pengen di satu pulau. Nah, di sini nama perumahannya adalah Perum Surodadi Raffin Permai. Nah, ini dari Raffin nih, Raffin JR yang request. Dan uniknya teman-teman, ternyata kembar semua perumahannya, lihat. Perumahannya kembar semua, guys. Ini bagus, guys. Ya, ada beberapa yang nggak kembar ya, biarin lah. Namanya di komplek perumahan kan kadang ada yang pengen tampil beda. Lihat, kembar semua, teman-teman. Lihat, bagus banget. Bang Lang juga baru tahu setelah menerapkan ya, kita ini 2x2 nih jadinya begini, teman-teman. Lihat, kayak perumahan beneran ya, kayak perumahan kita di Indonesia ya, teman-teman ya. Kembar semua, coba kalau kita lihat ya dalam sudut pandang orang. Tuh lihat kayak begini, guys. Bagus banget, lihat. Ya. Tuh kiri kanan tuh kembar semua, kayak bener-bener di perumahan. Hebat ya, teman-teman ya. Mantap. Requestnya dari Raffin, Bang, 2x2, Bang. Jadi perumahan, teman-teman ya. Terus kita lihat lagi sebelah sini ya, jalanannya juga udah cukup oke ya. Lowong, kenapa lowong? Karena sudah ada bus ya, mobil bus ya. Nah, seperti ini. Nah, terus sudah seperti itu, sekolahan, universitas, terus ada panti. Nah, pantinya ini Bang Lang belum tahu nih nama pantinya apa. Nah, di sini teman-teman ada juga ruangan untuk bersantai, Japanese Garden ya. Jadi orang-orang yang suka bersantai ala-ala orang Jepang itu boleh ke sini. Nah, terus di ujung jalan ini teman-teman ada namanya kolam renang untuk umum. Wah, ada yang lagi berenang tuh teman-teman, 1, 2, 3, 4 ya lagi berenang. Nah, ini perumahan kolam renang untuk umum, jadi kolam renang komplek ini teman-teman. Nah, ini di pinggir ini memang Bang Lang nggak sengaja nggak pasang pohon ya. Nah, di sini doang nih ada tugu ya. Tugunya ini dikasih nama tugu keluarga atau patung keluarga belanja ya. Karena di sini ceritanya orang-orang kaya teman-teman. Dan di perumahan ini ada kayak semacam tempat pemancingan nih. Ya, tempat pemancingan, mereka yang mau mancing boleh mancing sini, teman-teman. Lihat. Ya. Mereka pada mancing. Nah, di sini juga Bang Lang bikin kayak tempat main, taman bermain anak ya, climbing frame. Nah, sini ada gazebo. Nah, terus ini juga dikasih pengaman pagar ya, pagar kayu supaya batas wilayah. Nah, sini juga ada plaza buat mereka yang pengen makan gitu ya, bawa rombongan keluarga tapi gratisan boleh ke sini, teman-teman. Nah, kalau ini gardu listrik ya. Jadi untuk membantu ya, kita nggak pakai kabel lagi tapi kita pakai gardu listrik. Nah, di bagian ini teman-teman, Perum Raffin Junior ini yang sangat bagus dan modern ini dikasih namanya harbor atau pelabuhan untuk orang ya, pelabuhan bukan untuk barang ya, pelabuhan penumpang, teman-teman. Nah, di sini laku banget. Ini nih kapalnya datang nih ceritanya nih. Ya, kapalnya datang. Oke, tuh lihat ya, kapalnya datang. Ini dari sudut pandang kapalnya ya. Mantap juga ya, ada percikan airnya gitu, keren ya, teman-teman ya. Nah, ini kapalnya datang, ngepot dulu biasanya nih kapal. Nah, dia ngepot dulu tuh, teman-teman. Kita lihat berapa orang yang keluar masuk nih, teman-teman ya.
Oke, bersandar di pelabuhan. Nah, kita lihat orangnya, teman-teman, dari sini. Kita lihat ada berapa. Banyak banget, teman-teman. Wih, gila, banyak banget. Coba kita lihat ya dari sudut pandang orang ini ya. Wah, rame, rame, rame. Wah, gile. Bang, bang, mau kemana, bang? Waduh. Iya nih, kita udah tiba di Perum Raffin Junior nih. Bagus banget ya. Gila. Apa itu? Wah, kita lihat ya, teman-teman ya. Wah, ternyata ini dia malah lewat jalan sini, teman-teman. Kita cari yang lewat jalan sini ya. Nah, ini ya. Wah, dia lewat. Ada yang lewat jalan sana, ada yang lewat jalan tanah, teman-teman. Jalan tanah ini Bang Lang buat untuk menimbulkan suasana apa ya, pedesaan lah ya. Nah, depan sana perumahan tuh, teman-teman. Oke, dari sini dia mau kemana kira-kira? Oh, dia mau naik kereta gantung, guys. Dia mau naik kereta gantung. Nah, ini dia ya, dalamnya kereta gantung. Oke, kita udah ada di atas. Nah, ini dia kereta gantung, teman-teman. Oke, ini dia jalan kereta gantungnya. Wih, keren ya. Nah, ini dia. Tunglung. Waduh, kereta gantungnya mantep gak, teman-teman? Mantep banget ya. Gile, Bang Lang bikin ini dari pagi sampai sore, teman-teman. Buat kalian spesial, para supporter dari Elang Gaming Channel. Oke. Ya, terus tuh, teman-teman. Wah, kereta gantungnya ini ada di pinggir-pinggir jalan sini ya, teman-teman ya. Tujuannya itu supaya turis atau pendatang itu bisa menikmati keindahan kota. Ini sayang sih kameranya nggak bisa di kiri kanannya, kiri kanannya, teman-teman. Bang Lang nggak tahu caranya gimana. Nah, ini ya. Terus, wah, itu daerah sana, daerah pegunungan dan perbukitan, nanti kita bikin lah tempat untuk hiking. Oke. Nah, ini teman-teman. Ya, kita sudah mulai masuk atau nah, ini gedung apa, Bang? Nah, ini namanya gedung untuk kita jalur bus, teman-teman ya. Jalur bus, tapi bus antar kota, intercity. Kalau bahasa Inggrisnya bukan antar tapi inter, teman-teman. Nah, ini dia kereta gantungnya sudah mau berada di perhentian terakhir. Nih dia ya, perhentian terakhir. Oke, teman-teman, ini dia. Nah, dia udah turun nih ceritanya si orang ini. Terus dia berjalan kemana kira-kira ya? Oke, dia jalan ke... Oke, ini namanya Intercity Bus Station. Nah, ini mantap sekali, teman-teman. Lihat mobil busnya ya. Wow. Oke, nah iya betul, dia naik bus, teman-teman. Oke, naik bus nih ceritanya ya. Wow, wow. Nunggu busnya, teman-teman ya. Nunggu busnya. Nah, ini kita skip aja ya, karena pasti antreannya panjang nih, teman-teman. Busnya ini kalau yang hijau gini bus intercity nih, bus dari luar kota ya, atau bus dalam kota mau keluar kota. Nah, ini intercity. Itu kita nggak bisa rubah-rubah, teman-teman. Nah, kalau bus yang ini, bus double decker ini untuk perumahan Raffin. Jadi perumahan Raffin itu tidak terlalu banyak mobil, teman-teman ya. Nah, kita lihat ini kamera apa grafiknya mendingan di ini ya, very high ya, teksturnya udah. Nah, ini teman-teman, ini Super Bendy Bus. Oke. Super Bendy Bus ini adalah bus penghubung. Lihat kapasitasnya ya, cuma sisa kosong 6 kursi doang. Wah, padahal orangnya banyak banget nih, guys. Nah, Super Bendy Bus ini menghubungkan perumahan yang satu dengan perumahan yang lain, teman-teman. Lihat. Wah, 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 gile banget ya. Ini kayak Transjakarta ya, teman-teman ya. Oke, langsung 100 orang loh, langsung penuh, guys. 94 orang keluar, 100 orang masuk. Nah, ini dia Super Bendy Bus ya. Oke, kita lihat lagi dalam perspektif Bendy Bus. Nah, ini taksi, teman-teman ya. Bang Lang bikin banyak depot taksi di setiap perumahan juga. Nah, ini kiri kanan ini spion, teman-teman, spion bus. Oke ya, kita apa namanya, ini perumahan, ini kota yang lama nih, teman-teman. Perlu waktu untuk memperbaiki kota yang ini ya, yang lama ya, karena memperbaiki itu lebih ribet, teman-teman.
Okay. Ini perjalanannya cukup jauh sih, cukup jauh banget ini. Wow. Terus hierarki jalan juga di sini Bang Lang udah perbaiki ya teman-teman ya. Jadi jalanan yang kapasitasnya besar itu juga ibaratnya tuh tidak langsung terhubung dengan jalan yang kapasitasnya kecil teman-teman. Itu nggak boleh, itu nanti bikin kacau. Nah ini kalau sebelah kanan tuh kota yang lama, udah jadi kota tidak terurus. Nah kita udah masukin jalan baru menuju yang perumahan baru ya teman-teman ya. Nah jadi di depan sana itu ada yang namanya kayak semacam ini ya, apa namanya tuh, teleskop gitu teman-teman. Tuh teleskop luar angkasa ya. Ini sebelah kanan teleskop luar angkasa. Nah ini dia, ini teleskop luar angkasa teman-teman. Jadi turis, nah ini ada kereta gantung juga nih. Lucu ya, di lampu merah ada kereta gantung. Nah sebelah kiri itu perumahan baru tapi yang udah cukup lama juga. Oh jalanannya perbukitan ya teman-teman ya. Nah ini kita mau lihat kira-kira ini busnya ini menuju kemana ini teman-teman. Oh dia transitnya di sini guys. Dia transitnya di kota yang lama nih. Nah kalau kota yang lama tuh perumahannya ngacak teman-teman ya. Jadi nggak seragam. Nah ini dia. Oke transitnya di sini ternyata guys. Ya. Nah ini dia. Nah dari sini orang-orang bisa pakai apa? Train station ya. Train station di sini teman-teman. Ini udah enak banget. Dan train station ini udah terhubung ke berbagai macam tempat hiburan. Oke ya. Nah terus kalau mereka misalkan mau naik cable car atau misalkan kereta gantung atau gondola, maka mereka akan menuju ke perumahan kedua, yaitu perumahan apa ya namanya ini, Bang Lang jadi lupa. Perum Anton Fadil. Nah ini namanya Perum Anton Fadil. Nah di perumahan kedua ini juga hampir-hampir mirip teman-teman. Lihat ya, hampir-hampir mirip. Dan ini di tengah-tengahnya ini kita udah kasih kayak semacam paving block ya, paving block. Nah ini dia teman-teman, lihat tuh ya. Memang perumahannya tidak terlalu besar ya, tetapi fasilitasnya super lengkap. Dari areal pemakaman yang ini ya, krematorium. Terus juga di sini macam-macam ya, ada sekolahan ya. Itu ada high school, ada sekolah SMA, sekolah SD, terus ada kereta api, pemadam kebakaran, polisi ya. Terus ada medical clinic. Nah, jadi udah cukup lengkap, teman-teman. Dan ini juga ada jalur busnya, lihat ya. Ada jalur busnya. Jadi teman-teman gak usah khawatir, mobil bus ada berada di mana-mana gitu ya di dalam Perum. Nah, di luar sini teman-teman, ini areal pertokoan kecil lah ya. Jadi kapasitas hanya sekitar 2x3 gitu ya. Jadi dia posisi ngelebar. Nah, ini cukup bagus juga sih ya. Jadi lebih rapi gitu, teman-teman. Oh iya, ini ada yang ketutupan jalan nih, teman-teman. Kita harus nah ini ya, kita hapus dulu dikit ya. Nah ini jalanan ini menuju ke perumahan ketiga nih teman-teman, namanya perumahan Perum Tanjung Hakim Harapan. Nah siapa nih yang request? Nah ini kalau ini menggunakan ini teman-teman, European Suburbia ya, Suburbia. Nah jadi di sini teman-teman lihat perumahannya itu kayak perumahan di Indonesia ya, lihat modelnya seperti ini. Di tengah-tengahnya paving blocknya itu warnanya warna aspal ya. Nah jadi seperti ini teman-teman, lihat lebih rapi ya. Keren sih game ini, ternyata bisa dieksplor sejauh ini teman-teman. Nah ini kalau yang sebelah ini yang ibaratnya rumahnya ukuran besar tingkat 2, yang ini tingkat 1 teman-teman. Tetapi di sini sama Bang Lang dibikin dua rumah berendengan teman-teman ya. Nah terus di pojok sini ada kayak tempat-tempat makanan untuk yang apa ya, ya untuk tempat jajanan lah
ya. Nah, di sini ada perpustakaan, public library. Nah, terus di sini juga ada community school, ya. Di sini ada kayak institut atau kayak semacam tempat kuliah gitu ya, teman-teman. Perguruan tinggi maksudnya, perguruan tinggi ini di sini. Nah, di sini ada tempat sauna buat mereka yang mau mandi sauna. Terus di sini ada community pool ya, atau kolam renang ya. Nah, sini juga udah rapi. Nah, di bagian sini juga ada dua tank ya. Tangki air, teman-teman. Fungsinya tangki air ini untuk membackup atau menguras kolam renang ini juga ya. Nah, teman-teman, jadi kurang lebih ini kurang lebih sampai pojoknya seperti ini. Nah, di sini ada jalan kecil nih, teman-teman. Ya. Jalan kecil yang kalau kita lihat dalam perspektif orang. Nah, ini jalan kecil seperti ini. Ini menuju ke perumahan yang luasannya 1x1 ya. Nah, perumahan 1x1 jadinya seperti ini, teman-teman. Bagus ya. Kayak perumahan apa ya? Keren ya, teman-teman ya. Tuh lihat. Keren banget kan? Ini perumahan dari Grand Cukupa, request dari si Bilal ya. Dari teman kita Bilal. Bilal ini request, "Bang, bikin perumahan, Bang, Grand Cukupa 1." Lihat. Bang Lang bikin. Oke, menurut kalian skornya nih ya. Tulis di kolom komentar, perumahan-perumahannya skornya bagusnya berapa nih? Dari 10 ya. Tulis di kolom komentar ya, teman-teman ya. Nah, di sini juga sengaja memang dikosongin ya, karena ini kan perumahan 1x1. Nah, di sini juga udah lengkap fasilitasnya ya. Ada firehouse ya, atau pemadam kebakaran, ada krematorium, terus ada police station ya. Bang, kok nggak ada yang lain, Bang? Nggak ada, karena nggak muat daerahnya, perumahannya, wilayahnya kecil, teman-teman. Nah, ini arealnya perbukitan juga, jadi susah untuk kita mengembangkan ini ya. Nah, di bagian ini teman-teman ada yang namanya observatory ya. Jadi ini kayak semacam teleskop antariksa. Nah, kalau mereka habis lihat teleskop, mereka mau jajan, misalkan di sini ada jajanan khusus Jepang gitu ya. Nah, boleh mereka beli jajanan di sini ya. Nah, sini juga ada disediakan bus, dan ini namanya gardu listrik, dan kita semua udah terhubung. Nah, kurang lebih ini kota-kota kita, teman-teman, yang Bang Lang bikin ya. Jadi bisa dibilang tuh perum-perum ya. Bikin perum gini nggak gampang, teman-teman. Butuh ketelitian ya. Jadi hasilnya kalian lihat sendiri ya. Nah, seperti ini. Oke ya. Oh, ini yang pabrik lama nih. Nanti ini ya, kita akan perbaiki ya. Oke, teman-teman. Bang Lang pikir udah cukup ya. Nanti kita sambung lagi, kalian requestnya apa ya. Ini kurang lebih sih udah cukup oke ya. Udah cukup oke, tidak ada sesuatu yang apa sih, yang aneh-aneh lah ya. Nah, ini katedral lama juga nanti sama kita, kita akan combine dengan perumahan-perumahan. Di sini rencananya Bang Lang mau bikin perumahan seperti model ini, teman-teman. Bisa model yang apa nih, modelnya tadi siapa ya, di sini namanya lupa nih. Nah, atau Grand Cikupa gitu, teman-teman. Nah, nanti di sini juga kita bikin perumahan lagi, perumahan yang banyak sampai penuh, teman-teman ya. Oke ya, kira-kira sekian yang video kali ini. Semoga kalian bisa senang, semoga kalian bisa terhibur, dan terima kasih untuk bantuan subscribe-nya ya. Nambah terus, teman-teman, setiap jam, hampir setiap jam nambah. Jadi yuk ajak teman-teman kalian untuk subscribe ya, terus mereka juga boleh untuk request untuk memperluas kota kita. Terima kasih, teman-teman ya, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye bye.